Halo, tes. Halo, cek 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Baik, selamat siang yang terhormat Bapak Wakil Dekan 1, Bapak Dr. Ferdi SHMH. Selamat bergabung Bapak. Yang terhormat Bapak Yulidar SH selaku Kepala Bagian Akademik, selamat bergabung Bapak. Baik, kepada seluruh teman-teman, kakak-kakak, abang-abang peserta Zoom, diharapkan untuk tetap mematikan mikrofon selama pemaparan materi dari Bapak Ferdi agar acara kita berjalan secara lancar. Baik, kepada Bapak Ferdi, dipersilakan Pak untuk pemaparan. Halo Pak Ferdi. Baik, sembari kita menunggu Bapak Ferdi untuk kembali bergabung, kepada partisipan Zoom untuk dapat mengaktifkan kamera agar acara kita pada siang hari ini berjalan dengan khidmat. Sekali lagi kepada teman-teman, ayo mungkin bisa diaktifkan aja kameranya. Baik, Pak Ferdi sudah bergabung lagi bersama kita. Kepada Bapak Ferdi, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Syahadat la ilaha illallah wa syahadat anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Wakil Dekan 3, yang saya hormati Bapak siar khususnya yang 2020 dan 2019 ya, sama berkat rahmat dan karunia-Nya pada siang hari ini kita diberi kesempatan untuk bertemu dan berkumpul baik secara langsung yang ada di dekanat maupun melalui Zoom meeting ya. Apa suara saya terdengar? Terdengar Pak, tapi agak putus-putus Pak, mungkin jaringan Bapak agak Ferdi terganggu.
bahasa buruk anak kecil loh. Sudah terdengar lagi? Udah Pak, udah. Yang terjadi pengisian KRS ya itu menimbulkan masalah yang sangat karena mahasiswa harus mengulang tahun depan ya kan ya, tak terjadi persoalan-persoalan itu maka hari ini kita akan jadikan itu sebagai evaluasi. Saudara-saudara nanti disampaikan oleh akademik terutama terkait dengan pilihan yang akan diisi. Ya, karena pilihan-pilihan tersebut itu sering menjadi pilihan-pilihan yang tidak tepat atau pilihan-pilihan yang salah. Memang kemarin kita akui bahwa belum maksimal untuk melakukan bidang kondisi pandemi saudara tidak bisa bertemu langsung dengan penasihat akademik. Kemudian yang kedua kita hari ini dihadapkan dengan dua hal. Pertama ada perubahan atau kurikulum yang pertama itu adalah kurikulum tahun 2017 berdasarkan kepada putusan rektor nomor 14 tahun 2017. Dan ini berlaku bagi mahasiswa-mahasiswa yang BP-nya 16, 15, 18, 19, dan seterusnya. Karena kurikulum berdasarkan peraturan rektor nomor 8 yaitu terkait dengan adanya akomodasi untuk kegiatan yang disebut dengan MBKM. Tapi sebelum sampai ke sana saya mohon kepada saudara Kasumik ini jadi dijelas terang. Saya mohon betul nama apa-apa mata kuliah yang harus ambil, apa saja mata kuliah yang harus saudara pilih jika nanti saudara sudah apa SKS dan seterusnya itu memang harus dan yang membaca kedua aturan ini ya, pertama SK Rektor nomor 14 tahun 2017 yang saudara-saudara di BP 17, P16 dan SK Rektor yang baru ini ya nomor 5 belum. Ya akan banyak terus dilakukan siapa anak angkatan 20 enggak tahu entah 20 atau 21 kan siapa anak hukum yang enggak pernah tidur. Aduh nanya mau bangun.
tidur lama. Oh iya, angkatan berapa tuh? Oh iya, ganti si Reji. Apa tuh misi-misi mamanya kasih nama bangun? Orang mana dia? Orang Padang? Kok gak nanya sih? Gak basa-basi. Wih, ngegas. Ini udah pakai kabel sekarang untuk data. Udah terdengar, Pak Ayu? Udah, Pak Wadah Satu, udah kedengaran. Sudah dengar semuanya? Sudah, Pak. Oke, jadi intinya adalah dengan adanya dua kurikulum kita ini, silakan saudara-saudara nanti membaca dan mendownloadnya ya. Harusnya sudah ada apa? Sudah saudara baca dan saudara download itu di website fakultas. Nah, oleh sebab itu silakan kepada Pak Yulidar terkait dengan mata kuliah apa sebetulnya yang berbeda dari kurikulum 2017 itu dan kurikulum 2021 ya, revisi hasil revisi. Jadi saya tidak akan memperpanjang kalam, silakan kita nanti bisa diskusi lebih lanjut. Saya kembalikan kepada MC ya, kepada BEM. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ferdi. Kita lanjut aja mungkin kepada Bapak Yulidar bisa untuk memaparkan tentang kurikulum ini. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Rekan atau yang mewakili, Bapak Wakil Rekan 1, Bapak Wakil Rekan 2, dan Wakil Rekan 3. Serta yang saya hormati adik-adik dari pengurus BEM, ketua BEM beserta pengurus dan organisasi. Dan saya hormati semua adik-adik yang ikut dalam link Zoom ini. Izin saya menampilkan slide-nya ya. Iya Pak, boleh, silakan Pak. Oke, ini kita buat judulnya perbedaan kurikulum lama SK Rektor nomor 14 tahun 2017 dengan kurikulum baru SK Rektor nomor 1825 tahun 2021. Nah, ini kan coba adik-adik baca atau adik-adik baca semuanya, itu ada kurikulum tahun 2017. Itu yang lama, sampingnya ada yang baru. Oke, di yang lama itu untuk sampai BP 2019 itu syarat PK-nya masih 100 SKS. Untuk BP 20 nanti sudah 89 SKS. Nah, itu satu perbedaannya. Nah, di kurikulum lama sampai tahun BP 2019 itu mata kuliah persat PK-nya masih 5 mata kuliah. Itu coba dilihat di apanya di layar. Untuk BP 20 itu sudah menjadi 4 masing-masing persat PK-nya. Tidak 5 lagi, tidak sama dengan kurikulum lama 2017. Berarti ini berlaku
untuk BP20 sampai seterusnya ke atas. Terus sekarang kita masuk ke mata kuliah per semester. Mata kuliah di per semester di kurikulum 2017 itu 20 SKS. Di situ ada beda dengan kurikulum semester 1 2020. Itu di kurikulum yang lama itu pendidikan kewarganegaraan itu 3 SKS. Di yang baru itu 2 SKS. Bahasa Indonesia di yang lama itu 3 SKS, yang baru 2 SKS. Termasuk nanti di bawahnya nanti Pancasila itu satu lagi, yang lama 3, yang sekarang 2 SKS. Itu tidak berlaku bagi BP 19 dan 18, karena itu udah ngambil 2 tahun yang lalu. Jadi yang untuk 2 SKS ini berlaku untuk 20 dan 21, karena PK-nya menjadi 89 SKS, tidak 100 SKS lagi. Oke, lanjut. Terus. Jadi untuk semester sekarang, awal semester genap nanti itu akan keluar PK bagi BP 2019. Supaya adik-adik tidak keliru lagi ngambil wajib PK dan pilihan PK-nya, di pilihan masing-masing PK, di pilihan masing-masing PK itu sudah tertulis itu ada di situ ada di situ wajib PK sama pilihan PK itu. Ya, PK itu kan ada jumlahnya D8. D8 PK. Jadi, adik-adik wajib mengambil, ada 6 wajib PK dan 6 pilihan PK. Jadi, yang 6 wajib PK itu wajib diambil mata kuliah wajib PK kita. Misalnya, PK1 hukum perdata. Itu mata kuliah wajib PK-nya wajib kita ambil ke 6-6-nya. Gimana cara ngambilnya? Di jadwal kuliah itu akan tercantum WPK1. Berarti artinya wajib PK1. Sampai 6 buah wajib PK1 yang adik-adik ambil. Sesuai dengan PK-nya masing-masing. Kalau PK-nya PK2 hukum bisnis yang adik-adik ambil WPK2, itu nanti tercantum di jadwal kuliah juga. Wajib PK2 dan seterusnya sampai WPK8. Itu yang pertama tentang wajib PK. Wajib diambil ke 6-6-nya wajib PK kita. Yang kedua tentang pilihan PK. Pilihan PK itu wajib diambil 2 mata kuliah pilihan wajib PK kita. 4 lagi baru boleh kita ambil pilihan PK lain, termasuk pilihan fakultas. Kadang-kadang terjadi kesalahan di pihak adik-adik. Pilihan fakultas wajib diambil 2, wajib diambil 1. Nyatanya pilihan fakultas itu termasuk pilihan yang 6 tadi itu. 2 pilihan PK kita wajib diambil, 4 lagi boleh pilihan PK lain, termasuk pilihan fakultas. Itu tentang PK. Kemarin ada orang tanya ke saya, sekarang berapa SKS ngambil untuk wisuda Pak Yu? Saya tanya BP-nya, Anda BP berapa? BP 2018. Kalau 2018, tetap 147. Karena zaman dia, bahasa Indonesia masih 3 SKS, pendidikan kewarganegaraan masih 3 SKS, Pancasila masih 3 SKS. Tidak ada yang berubah. Mengapa terjadi sekarang 144? Karena yang mata kuliah 3 buah tadi, SKS-nya dikurangi.
Bahasa Indonesia kurang satu, kewarganegaraan kurang satu, Pancasila kurang satu. Maka terjadilah menjadi 144. Mata kuliahnya sama dengan mata kuliah yang lama, bukan mata kuliahnya dikurangi. Mata kuliahnya tetap sesuai mata kuliah seperti biasa. Cuma SKS-nya yang berbeda. Itu untuk BP 20 dan 21 ke atas. Kalau 19 dia sudah 3 SKS ngambil bahasa Indonesia-nya. Karena kita belum mengeluarkan peraturan ini. Kalau 18 sudah 3 SKS ngambil Pancasilanya. Tuh. Jadi itu kemarin banyak yang cari saya itu. Berapa sekarang syarat kompre Pak Yu? Saya bilang, Anda BP berapa? Kalau BP 18 tetap 147. Karena bahasa Indonesia tetap 3 dan kewarganegaraan serta Pancasila. Itu mungkin tentang mata kuliah. Jadi kalau untuk memilih mata kuliah pilihan pada PK-nya sesuai dengan jadwal kuliah, di situ kan tertulis misalnya PK-nya PK 5. Jadi Anda tulis itu PPK 5, berarti pilihan PK 5. Jangan dipilih di PK lain. Kalau sudah Anda ambil 2 wajib PK-nya, misalnya PK-nya PK 5 tadi, PPK 5-nya sudah diambil 2. Barulah boleh adik-adik ngambil ke pilihan TK lain sebanyak 4 buah. Termasuk yang 4 tadi itu pilihan fakultas seperti Banten Hukum, Hukum Kesehatan, dan Sosiologi Hukum. Nah, jadi kurikulum ini mata kuliahnya tidak berubah, cuma letaknya yang ada pergeseran. Dan SKS-nya ada berubah. Seperti tadi yang saya sebutkan tadi. Jumlah mata kuliahnya tidak berubah. Nah, adik-adik kadang-kadang salah persepsi. Karena 144, dianggap mata kuliah kurang satu. Nah, bukan seperti itu. Mata kuliahnya tetap sama, cuma ada 3 mata kuliah SKS-nya yang dikurangi. Itulah menjadi 144. Itu 18 dan 19, 20 udah ngambil 2 dia. Mungkin baru 144 nantinya. Mungkin buat sementara seperti itu dulu penjelasan saya. Nanti kita lanjutkan dengan Pak Wadeknya diskusi. Sama-sama kita diskusi, nanti kita bahas apa yang kita masih kita ragukan. Saya tutup dulu sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak atas penjabarannya. Mungkin kepada teman-teman yang ada di partisipan Zoom, bisa kalau ada pertanyaan mungkin bisa lewat kolom chat aja. Silakan kepada teman-teman yang mau bertanya untuk mengetik pertanyaannya di kolom chat. Wadek 3 jika ada tambahan, Pak. Ya, kepada Bapak Larry jika ada tambahan, boleh Pak? Cukup sepertinya moderator. Cukup. Di sini juga hadir bersama kita ada Bapak Rembrandt selaku Wakil Dekan 2. Kalau ada tambahan dari Pak Rembrandt, silakan. Baik Pak, mungkin kemarin dari BEM juga ada udah menginput pertanyaan lewat box question di Instagram story IG BEM. Mungkin Tika bacakan aja Pak untuk pertanyaannya. Bagaimana mengetahui PK kita? Apakah nanti muncul di KRS atau bagaimana? Dan jika sudah mendapatkan PK, apakah nanti mata kuliah di KRS otomatis mata kuliah PK saja atau bagaimana? Mungkin bisa langsung dijawab aja, Pak. Oke, saya coba jawab Pak Wadek satu. Ya, silakan Pak Yu. Oke, saya coba jawab. Untuk tahun sekarang, sebelum pengisian KRS, itu akan kita keluarkan PK 2019. Jadi berhubung nilai semester ganjil kemarin baru berakhir,
sekarang kita masih sedang menginput nilai-nilai yang termasuk pada prasyarat PK. Nah, berkemungkinan PK ini akan kita munculkan, akan kita keluarkan SK-nya sebelum orang pengisian KRS. Dan untuk mata kuliah PK dan prasyarat PK, itu akan langsung muncul di tiap-tiap semester. Biasanya, tiap-tiap semester itu akan muncul 3 mata kuliah pilihan PK dan 3 mata kuliah wajib PK, masing-masing PK per bagian. Nah, disitulah nanti adik-adik bisa lihat di jadwal kuliahnya yang diinput nanti di portal. Misalnya PK-nya PK berapa? PK 3, Hukum Adat dan Islam. Nah, adik-adik yang dapat PK Hukum Adat dan Islam, nanti mengisi KRS-nya, itu wajib PK-nya akan muncul 3 wajib PK. Nah, adik ambil di situ WPK 3. Yang ada tulisan mata kuliahnya WPK 3, berarti wajib PK 3 Hukum Adat Islam. Nah, pilihan PK-nya akan muncul pula 3 buah. Apa pilihan PK-nya? Tertulis itu nanti PPK 3. Pilihan PK 3 Hukum Adat Islam. Itu salah satu contoh PK yang saya contohkan. PK itu ada 8. Seterusnya saya seperti itu nantinya. Mungkin demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas jawabannya. Mungkin ini sudah ada pertanyaan dari kolom chat. Untuk pembagian PK tadi kan ada yang peraturan baru dan yang lama. Tadi saya kurang menyimak untuk peraturan baru yang 4 mata kuliah itu berlaku dari angkatan berapa, Pak? Oke. Yang peraturan baru untuk PK itu, yang 4 mata kuliah itu, 4 mata kuliah prasyarat PK itu, akan berlaku untuk BP20. Berarti BP20 nantinya akan keluar PK-nya pada di awal-awal bulan Agustus tahun ini. Karena dia syarat PK-nya cuma ada 89 SKS. Dan untuk BP19 akan keluar di awal-awal mungkin Februari ini atau minggu pertama Februari. Karena syarat PK-nya masih 100 SKS. Mungkin demikian ada tambahan Pak Wadisatu? Baik Pak, selanjutnya juga ada pertanyaan. Bagaimana syarat dan prosedur untuk pemindahan PK Pak? Untuk itu kita persilahkan mungkin Pak Wadik satu mungkin. Kayaknya Pak Ferdi sedang ada Zoom lain juga, Pak. Mungkin bisa Bapak aja, Pak. Oke. Untuk pengurusan perpindahan prasyarat perpindahan PK-nya, sebetulnya aturan untuk pindah PK ini kan tidak ada. Itu selama ini cuma diambil kebijakan oleh pimpinan Fakultas Hukum. Jadi untuk syarat perpindahan PK itu yang bersangkutan harus mengajukan surat permohonan, ditujukan ke wakil dekan 1 dengan melampirkan bukti UKT dan bukti nilai PK tadi itu. Misalnya PK-nya 2, jadi dia berpindah ke PK ini dengan melampirkan syarat nilai PK semuanya tersebut. Jadi untuk syarat pindah, harus permohonan, bukti baru UKT, dan lampiran nilai prasyarat PK. Nanti disitulah didapatkan oleh pimpinan Fakultas Hukum, mana yang diambil kebijakan untuk pindah, mana yang tidak bisa, mana yang bisa. Itu nanti itu bersama pimpinan untuk dirapatkan. Mungkin demikian, Tika. Baik, Pak. Pertanyaan selanjutnya. Bagaimana dengan angkatan 18 ke bawah yang mengulang bahasa Indonesia? Karena Pancasila di kurikulum lama itu kan 3 SKS, Pak. Sedangkan yang sekarang di portal itu hanya buka 2 SKS, jadi kurang 1 SKS. Itu gimana, Pak? Ya, betulnya ini Pak Warik 1 masih Zoom ya. Betulnya ini Pak Warik 1 yang menjawabnya. Tapi saya coba saja jawabnya. Itu Pancasila itu dan bahasa Indonesia itu
serta kewarganegaraan itu kan mata kuliah SIPENA dikelola oleh universitas. Sebetulnya kalau adik-adik melakukan itu kurikulum lama, itu di SIPENA itu kan ada dua pilihan, boleh ngambil 2 SKS, ngambil 3 SKS. Cuma saya sekarang tidak bisa putuskan apakah 2 apakah 3. Tapi kalau adik-adik ingin aman, kan ngambil 3-nya bisa di situ. Situ kan ada 2 dan ada 3. Tapi untuk putusan ini apakah boleh 2 apa boleh 3 itu mungkin nantilah Pak Wadik 1 atau Pak Wadik 2 atau pimpinan mataskul lah yang bisa memastikan ini jawabannya. Ya. Ya itu 3 sementara itu 3. Oke. Sama saya. Jadi kemarin tuh permasalahannya gini Pak, yang SKS 3 tuh kelasnya semuanya penuh. Di terakhir bukanya Pak, yang buka tuh kemarin cuma yang SKS-nya 2. Jadi kan mahasiswa udah keburu ambil yang 2 SKS gitu Pak. Jadi gimana Pak solusinya? Jadi karena lokalnya penuh, udah terambil 2 mau pindah ke 3 lokalnya penuh. Itu pertanyaannya berarti? Iya Pak. Masalah mata kuliah MKWU ini? Iya Pak. Itulah. Ya. Itu kita pendingnya dulu ya nanti Marto dengan nomor 1 nanti boleh bebas nanti. 3? Iya, Pak. Iya, Pak. Itu jawaban itu mungkin kita pending aja boleh karena mana tahu nanti di rapat pimpinan nanti mana tahu bagi yang BP 18, 19 yang mengulang ke bawah mungkin bisa jadi 2 boleh, bisa jadi 3. Nanti kita sampaikan nanti ekspresinya ke sekarang Pak Wadil jangan agak masih sedang rapat pula kayaknya. Baik Pak, berarti atau, kita atau coba lempar ada Pak Wadik 2 sama Pak Wadik 3 ya. Kata Pak Rembrandt Pak Rembrandt maunya masalah uang aja Pak. Kalau misalnya kurikulum Pak Rembrandt gak mau katanya Pak. Kalau Pak Wadik 2 nya masalah uang, kita sekarang ada rapat apa ini? Tika, dapat makan atau dapat snack atau dapat... Kebetulan ada air putih Pak. Ah kan mana Pak Wadik sampaikan Wadik 2 nya kita. Lima ada snacknya. Pertanya, nanti kita minta snack ke Pak Rembrandt Pak. Baik, iya. Pertanyaan tadi kita keep dulu aja Pak. Ini ada pertanyaan lagi Pak. Ya. Bagaimana mengenai permasalahan pada beberapa nilai mata kuliah MKWU kayak Bahasa Indonesia, Agama, KWN sama Pancasila kan itu di SIPENA nilainya udah ada Pak, tapi di portal kan belum. Jadi nilai itu masih BL Pak. Itu gimana Pak? Sebentar, ini maksudnya nilai yang semester ganjil sekarang atau nilai semester ganjil tahun lalu? Dua-duanya Pak. Kalau nilai sekarang belum dikirim orang SIPENA ke kita. Yang semester sebelumnya juga kebetulan di portal masih ada teman-teman tuh yang kosong nilai MKWU-nya, Pak. Yang tahun lalu? Iya, Pak. Nah, tahun lalu itu tentu itu ada jawabannya. Kalau nilai MKWU tahun lalu, rata-rata tinggal 2 mata kuliah lagi, yaitu kewarganegaraan sama bahasa Indonesia. Itu nilai itu... Kabarnya udah masukkan dulu sama masukkan ke SIPENA Universitas. Setelah itu dikirim ke kita, sistemnya error. Nilai itu hilang semua yang 2 mata kuliah tadi, hilang. Sampai sekarang kita minta lagi ke pihak universitas, pihak ke admin SIPENA-nya, dia juga hilang di portalnya. Kan dia yang mengumpul semua nilai itu hilang juga. Jadi mungkin inilah nanti yang akan kita cari solusinya. Ada kemarin beberapa adik-adik mahasiswa ini yang punya bukti waktu nilainya pas waktu muncul belum hilang dulu itu dia kinsut. Apanya tuh nilainya tuh? Nah, di bawah kami bantu masukin. Nah, sekarang banyak yang belum masuk, banyak yang tidak punya bukti. Mungkin ini akan kita cari nanti solusinya, Tika. Akan kita cari solusinya dengan pimpinan fakultas. Gimana solusinya? Apakah kita surati lagi dosen-dosennya tahun yang lalu itu? Atau yang bersangkutan kalau masih ada dosennya mengajar, bisa dihubungi. Nanti kita diskusi nanti ini sama pimpinan fakultas, Tika. Mungkin
Sementara sekian tiga ya. Baik Pak, terus ya. Pertanyaan selanjutnya Pak. Untuk mahasiswa yang ikut program magang kampus Merdeka itu kan nilai yang diakui bakal dikonversikan sebanyak 20 SKS. Nah, apakah dalam pengkonversian SKS itu bisa dikonversikan ke dalam nilai mata kuliah wajib, Pak? Ini Bapak warna duanya dekat tiga di situ. Halo? Tiga? Gimana, Pak? Ada pimpinan dekat tiga di situ. Di sini kebetulan cuma Pak Rembrandt, Pak. Nah, itu. Ini gimana? Masalah konversi nilai magang ini Pak Yu mungkin belum bisa putuskan sendiri jawabnya ya. Mungkin nanti dengan pimpinan juga. Cuma yang bisa Pak Yu jawab, kita magang MBKM berada pada semester 6. Pada semester 6 itu khususnya BP20 itu sudah khususnya BP18 ya. Kita magang kan kita lakukan semester 6, berarti semester 6 itu BP19. Pada semester 6 itu BP19 sudah punya PK. Berarti BP19 yang punya PK yang kita bolehkan magang itu tinggal mata kuliah wajib PK dan mata kuliah pilihan PK dan beberapa mata kuliah fakultas seperti etika dan filsafat itu yang tinggal kalau sesuai kurikulum. Jadi kalau adik-adik pergi magang di semester 6 itu untuk mengkonversikannya nanti mungkin tidak terlalu sulit karena di situ bisa kita konversi ke wajib PK sama pilihan PK. Tapi saya sarankan kalau bisa magangnya ya yang berbau-bau dengan putus hukum lah. Jangan seperti belakang ini ada yang mengajar di SD, ada yang di PP apa namanya itu. jadi mungkin ini baru pendapat pribadi Pak Yu ya. Ini nanti bisa juga nanti kita diskusikan lagi dengan pimpinan Fakultas Hukum. Itu baru pendapat pribadi Pak Yu. Karena magang semester 6, di situ bagi yang sudah punya PK semester 6 itu cuma pilihan PK, wajib PK yang tinggal, tambah dua mata kuliah etika sama filsafat, itu sesuai kurikulum ya. Jadi untuk mengkonversinya mungkin Pak Warit 1 atau pimpinan nanti nggak terlalu sakit kali kepalanya mungkin. Jadi mungkin itu jawaban dari Pak Yu. Nanti apa nanti ada tambahan lain mungkin kita bisa jelaskan sama Pak Warit 1. Mungkin sementara itu tiga. Jadi mungkin kalau mahasiswa mau mengkonversikan nilainya itu ke siapa Pak? Itu kalau magangnya ini lagi masalahnya nih. Magang MBKM itu kita kan sudah punya UPT MBKM di pihak universitas. Mungkin nanti pimpinan fakultas akan bentuk lagi mungkin panitia MBKM magang mungkin UPT MBKM mungkin di pihak fakultas mungkin nanti. Jadi sekarang masalahnya kita belum buka link yang terintegrasi itu dengan pihak universitas. Jadi soal magang-magang MBKM ini mungkin Pak Wadik satu yang sering membahas ini dengan tingkat-tingkat universitas. Mungkin kita minta nanti dengan pendapat Pak Wadik satunya tiga. Sementara ya, itu Pak. Tiga. Iya Pak, baik Pak. Tentang apa tadi Pak Ayu, saya sedikit lagi ujian barusan, maaf. Oke. Tentang magang Pak Wadik satu, saya bilang magang MBKM ini di kita berada di semester 6 anak BP19. Jadi untuk mengkonversikan nilainya, kalau semester 6 kita magangnya, di situ kita tinggal lagi mata kuliah pilihan sama wajib PK, termasuk dua mata kuliah filsafat hukum dan etika profesi. Itu sesuai kurikulum, udah habis itu. Jadi berkemungkinan untuk mengkonversi nilainya, kita tidak terlalu sulit ke pilihan sama wajib PK-nya. Nah, itu salah satu jawaban kita Pak Wadik satu. Nah, tentang gimana cara mengkonversinya, siapa yang akan mengkonversikan, itu nanti akan kita bahas di tingkat pimpinan universitas atau fakultas. Nah, tadi saya bilang ketiga, untuk lebih jelasnya kita minta dulu pendapat Pak Wadik satu. Mungkin demikian Pak Wadik satu. Baik, jadi saya kira mahasiswa harus memperhatikan juga ya soal magang. MBKM ini kan adalah pilihan-pilihan. Jadi
Jadi magang, saudara sekalian, perhatikan ya untuk anak-anak PP. Berapa besok Pak Yu? 19 ya? 19. Nah, pilihlah tempat ini ya bagi yang mengambil. Ini kan magang itu kan wajib. Ya, magang itu kan di MBKM, itu pilihan. Dan itu pun salah satu pilihan dari 8 pilihan. Ingat itu ya. Salah satu pilihan dari 8 pilihan. Nah, kemudian kalau memilih magang, ini yang harus diperhatikan. Saya maunya magang, Pak. Boleh pilih magang. Tapi pilihlah magang di tempat-tempat yang sesuai dengan TK. Ya. Misalnya PK-nya PK Perdata. Nah, tempat magangnya tentu adalah di tempat-tempat yang terkait dengan itu. Nah, sekarang kan banyak tawaran-tawaran dari kementerian ya. Dan itu sah-sah saja, tidak ada masalah. Tapi pilihlah tempat-tempat magang yang sesuai. Jangan magang di tempat yang tidak sesuai. Termasuk juga MBKM yang lain. Misalnya MBKM Membangun Nagari misalnya. Atau MBKM bekerja di apa di atau penelitian mandiri misalnya. Nah, nanti disesuaikan dengan mata kuliah yang ada di PK masing-masing. Lalu kemudian diisi ya, kalau waktu mengisi KRS diisi juga mata kuliah yang sesuai dengan PK masing-masing. Ya, supaya apa? Supaya nanti untuk melakukan apa namanya penyesuaian dari magang ke nilainya itu kemudian menjadi sesuatu yang mudah. Nah, kemudian nanti yang perlu diperhatikan juga di tempat magang itu kan nanti ada komentor. Sedangkan dosen kita yang mengajar mata kuliah itu dia akan menjadi mentor. Ya. Nilai dari komentor dan mentor itulah yang nanti akan dijadikan nilai yang akan dimasukkan ke dalam transkrip nilai. Nah, oleh sebab itu pilihlah tempat-tempat yang sesuai dengan apa namanya dengan masing-masing kita, dengan masing-masing PK. Itu pesan Bapak soal magang. Sebab selama ini yang terjadi adalah magang tidak pada tempat. Ya, sehingga kemudian mengkonversi nilai sulit Pak Yu. Ya, mengapa sulit? Ya karena magangnya tidak sesuai. Nah, kalau memang sudah terpaksa itu apa boleh buat. Pak, saya sudah magang di tempat apa mengajar di sekolah. Saya tanya ngapain magang di sana atau ngapain mengajar di sekolah? Ya memperbaiki pustaka, Pak. Itu kan nanti kemana nilainya nanti kita masukkan itu? Susah nanti enggak bisa gitu kan? Kira-kira seperti itu ya. Baik. Karena mungkin masih banyak pertanyaan ya Pak Yu ya. Oke, silakan. Baik Pak, itu kalau misalkan mahasiswa mau mengkonversikan nilainya, itu ngurusnya ke siapa Pak? Nah, makanya waktu magang, sebelum berangkat magang, ya, itu kan sudah ada pilihan-pilihan yang dibuat di portal ya. Di apa kartu rencana studi. Makanya KRS-nya juga diisi. Mata kuliah PK-nya itu. Nah, nanti kalau sudah selesai magang, kan ada nilai yang dibawa. Atau sudah selesai, kemudian ada surat keterangan sudah selesai magang. Nah, mata kuliah tadi itu akan diuji oleh mentor, dosen yang akan menguji mata kuliah itu. Benar nggak dilaksanakan di magang? Kalau saudara-saudara membawa nilai juga dari tempat magang, maka itu nanti akan kita konversikan. Jadi pengalaman magang dan kemudian pelaksanaan kuliah itu dia menjadi sinkron. Manfaat magang kita dapatkan. Gitu. Ya? Paham kan? Baik, Pak. Ya. Terus ada juga pertanyaan, Pak. Apakah magang itu diwajibkan, Pak? Kalau ya diwajibkan dari angkatan berapa, Pak? Ya. Terima kasih, Pak. Saya mengatakan dari awal, MBKM itu kampus merdeka. Ya. Merdeka belajar dan kampus merdeka. Merdeka belajar bukan kewajiban untuk dilaksanakan. Itu adalah hak mahasiswa untuk melaksanakan. Kalau nggak diambil, gimana Pak? Ya nggak apa-apa, kita belajar seperti biasa.
Kalau diambil, bagaimana kita sesuaikan dengan mata kuliah program kekhususan kita? Itu inti sebetulnya. Jadi wajib diambil tidak. Tidak wajib diambil. Tapi kalau diambil, bagaimana Pak boleh sesuaikan dengan apa yang Bapak sampaikan tadi? Paham ya? Nah, gitu. Ya, itu Pak Yo. Ya, Pak. Okay. 100, Pak. Adalah nilainya. Gede. Silakan. Santai saja pertanyaannya, jadi supaya enggak tentang ya. Iya, Pak. Supaya apa ingat laput. Tadi lupa ya, Pak, pertanyaan ke Pak Ferdi, ke Pak Yu. Dengan terlalu serius, Pak. Ayo, kalau ke Pak Yu tanya, kadang mungkin dia serius. Tapi kalau ke Pak, lalu serius. Nah, itu ada Pak Taufik. Ya, Pak. Silakan tiga. Oh, siapa lagi yang mau tanya? Iya, Pak. Ini ada pertanyaan selanjutnya. Bagaimana proses dalam pengambilan KRS jika mengajukan permohonan perubahan PK, Pak? Kalau terlambat, itu gimana, Pak? Nah, silakan Pak Yu. Apa tadi pertanyaannya, Tika? Lambat-lambat. Iya. Oh, bagaimana proses dalam pengambilan KRS jika mengajukan permohonan perubahan PK-nya terlambat, Pak? Oh, seperti itu. Bagaimana pengambilan pengisian KRS kalau PK-nya pengurusan terlambat? Iya. Oh, itu KRS itu kita isikan. Nah, itu ramah. KRS itu kita isikan dalam tenggang waktu jadwal pengisian KRS. Dan PK itu kan keluar secara kolektif. Apa kolektif? Secara bersama-sama. Besok BP19 akan kami keluarkan dan umumkan PK-nya ke semua BP19. Itu kolektif. Di mananya terlambatnya PK-nya keluar? Kecuali bagi yang PK-nya belum mencukupi syarat dari 100 SKS atau pasar PK-nya masih C plus nilai soalnya itu. Nah, itu iya. Tapi kalau untuk pengisian KRS tidak akan terlambat karena PK-nya akan kami keluarkan sebelum pengisian KRS untuk BP19 secara kolektif. Itu jawabannya, Tika. Terima kasih. Baik, Pak. Oh ya, tadi ada satu pertanyaan yang belum terjawab sama Pak Yu, jadi ditanyakan lagi ke Pak Ferdi. Bagaimana terkait mata kuliah MKWU, Pak, kan ada harusnya itu 3 SKS, tapi di portal itu cuma 2 SKS, Pak. Jadi mahasiswa kan udah ngambil yang 2 SKS, sedangkan itu harusnya 3 SKS, Pak. Jadi ada mahasiswa yang kurang 1 SKS, Pak. Kayak mata kuliah Pancasila, Pak. Itu gimana, Pak? Pancasila itu dari dulu 5 juga. 1, Pancasila 1, Ketuhanan Yang Maha Esa. Oh, 5 juga. Enggak, maksudnya kan Pancasila itu. Apa ngerti, ya, Pak? Jadi gini, SKS, ya. Pak. Jadi gini ya. Kita dari dulu itu meletakkan Pancasila itu sebagai mata kuliah kita yang menjadi mata kuliah fakultas sekaligus kesepakatan dari BKS. Jadi kesepakatan BKS dan BPP, dan pembinaan Pancasila. Nah, mereka mengatakan bahwa Pancasila untuk Fakultas Hukum itu 3 SKS. Ya, 3 SKS. Nah, untuk fakultas lain bagaimana? Ya, fakultas lain ya 2 SKS. Ya. Lalu kemudian mengapa kita ubah dia menjadi 2? Gitu ya. Nah, itu kan hasil dari analisis kita juga bahwa kita bicara soal Pancasila itu sudah banyak di berbagai macam mata kuliah. Ya, di berbagai macam mata kuliah. Karena dulu Pancasila dan apa dulu mata kuliah Bayu dan kewarganegaraan kalau salah itu masuk di sana. Nah, ternyata sekarang kita sudah punya juga KWN, sudah punya juga ilmu negara dan macam-macam ya terkait dengan dasar negara atau Pancasila itu. Nah, oleh sebab itu maka kemudian Pancasila kita kurangi SKS-nya menjadi 2 saja. Nah, lalu bagaimana penerapannya? Nah, penerapannya pertama adalah bagi yang sudah mengambil dan BP 19 ya Pak Yu ya? 18. Ah ya, BP 18. Wah, aduh. Ada tikus di belakang saya. Ada gagak ya. Tak takut ya. Ah, nyamak kali mau di sini, Ma. Curut, curut, Ma.
pakai penjaga sama Pak Wadah Satu. Uwe banyak apa? Pak Wadah Satu. Uwe. Pak Wadah Satu. Nah, ya. Jadi yang sekarang mengambil 2 SKS, itu untuk yang mata kuliah Pancasila untuk BP-BP yang wajib 3, itu tentu kita konversi dia menjadi 3. Betul-betul. Ya kan? Sudah kita konversi pada situ. Nah, kita itu sudah dilakukan oleh apa bagian akademik. Oleh admin kita. Ya. Kita udah. Tapi yang sesudah itu, ya, dia yang 2 SKS. Pak Atu, Pak Wak ini mampir, iya Pak Alay, gue yang 2 kini. Kok dikonversi kategori gitu. Ya. Paham kan? 18. Jadi nggak boleh kita merugikan mahasiswa, enggak merugikan. Ya, paham ya? Iya betul, Bayu? Iya, betul. Ya, ini ada tikus di belakang saya nih. Siapa yang masukkan tadi? Jangan-jangan si Tika nih. Sebentar ini, kita hubungi admin SIA kita. Kata beliau, PP 18 dan 19 yang mengambil Pancasila dan Bahasa Indonesia yang 2 SKS, sudah langsung kita konversi di transnilainya menjadi... Alhamdulillah, alamin. Itu Semen Padang. Kalau orang baru memikirkan, dia sudah merasakan. Tapi rapi kayaknya nggak bisa, Pak Aca. Silakan terus, Pak. Ya, biar banyak pertanyaan. Iya, Pak, ini ada pertanyaan lagi. Bagaimana nanti jika PK nilainya sama, Pak? Jadi misalkan ini PK pidananya sama nilainya sama PK perdata sama-sama 4. Itu PK-nya nanti ditentukan oleh mahasiswa atau gimana, Pak? Ya. Saya jawab, Pak Yu. Coba Yu aja. Silakan, Pak, oleh satu. Ya, nanti ditambahkan, Pak Yu, ya. Ya. Jadi yang apa yang nilai, jadi kan gini, kita kan menentukan PK itu bukan kita. Yang menentukan PK itu adalah syarat-syarat PK tertinggi yang ada di komputer atau yang ada di sistem kita. Jadi dia dapat misalnya untuk syarat-syarat PK 1, PK 2 itu 4. Jadi dia dapat A semua syarat 4, yang 4 dibilang Pak Yu tadi itu 4 ya Pak Yu ya. 4 dan 5, kalau yang BP 17 dia 5 ya, kalau yang BP... kalau yang sesudahnya itu 4. Ya. Nah, dia dapat misalnya A semua. Berarti pusing komputer dia menentukan yang mana. Ya. Nah, itu nanti kita beri pertama kesempatan kepada mahasiswa untuk memilih. Ya, dia boleh memilih nih salah satu mana yang dia suka. Ya. Tapi kalau misalnya yang tertinggi A, ya sudah terima saja situ. Karena PK itu secara sederhana, dia hanyalah, ya, ini saudara harus paham ini, PK itu sebetulnya hanyalah pengelompokan mahasiswa terhadap kekhususan-kekhususan tertentu. Secara umum, mahasiswa itu memiliki keterampilan yang sama. Tetapi karena ada kekhususan-kekhususan yang diminati, ya, kekhususan-kekhususan yang diminati, bukti peminatannya itu apa? Dan nilainya di sana tinggi semua. Nah, kan banyak juga nih, Pak, saya sebetulnya meminatnya A, tapi saya dapat PKB. Ya kan itu yang terjadi kan? Ya, saudara harusnya tinggikanlah nilai PKA itu. Ini tiba di PKA main-main, tiba di PKB itu serius, tentu ditinggilah. Nah, kira-kira seperti itu. Ya. Jadi boleh memilih, ya. Karena apa? Karena nilainya sama. Ya, silakan Pak Yu, kalau ada tambahan Pak Yu. Ya, ada tambahan sedikit Pak Wadik satu. Itu kalau PK-nya ada yang sama, sesuai kata Pak Wadik satu tadi, itu bisa memilih mana yang kita pilih. Tapi ada apanya? Kalau bisa, adik-adik memilih PK itu menyampaikannya ke fakultas. Masih dalam tenggang waktu pengisian KRS. Bob, ini saya banyak sekali contoh bagi saya sini. Misalnya, dia tidak datang ke fakultas, dia pilih sendiri ngisi KRS-nya, dia tidak lapor ke kami ke sini. Pas dia mau mengajukan proposal, tentu syaratnya sudah tertulis PK-nya di transkrip nilainya. Karena dia tidak memilih, PK-nya masih kosong pada transkrip nilai yang bersangkutan. Ah, kadang-kadang ribut pula itu. Pak, PK awak kan keluar, lupa. Awak kan mau milih apa? Nah, itu masalahnya. Jadi kalau bisa datang ke fakultas sesuai pengumuman kami yang kami umumkan. Jadi nanti di transkrip nilainya sebelum mengajukan proposal
PK-nya sudah bisa kami putuskan. Mungkin demikian temannya Pak Wadid Satu. Terima kasih. Ya, jadi intinya jangan milih-milih sendiri dulu, ya. Silakan. Silakan Tika. Baik Pak, tadi juga ada pertanyaan, kebetulan belum terjawab sama Pak Yu, itu mengenai prosedur pemindahan PK Pak, itu bagaimana kalau mahasiswa mau melakukan pemindahan PK Pak? Jarak nilainya itu berapa Pak? Ya, begini ya, mengapa kita kemudian tidak menentukan saja PK itu kepada mahasiswa? Kan harusnya boleh milih dong, Pak saya mau PK 1, PK 2, PK 3, pilihan saya sendiri. Kalau soal syarat nilainya terserah aja Pak, kan gitu ya. Terus kan gitu PK itu. Karena minat kan gitu. Nah, saudara, ini dilakukan adalah karena kita memang sudah dibagi berdasarkan kepada 8 PK yang diasuh oleh 5 bagian. PK 1, 2, 3 oleh bagian A. Ya kan? PK 4. Karena PK 5 HI. Ya. Dan PK 6 TN. ATN. 7 dan 8 HAN. Kalau saudara semua memilih PK HI semua, misalnya. Itu apa kerajo Bapak di bagian lain di perdata Bapak lain? Kena kerajo beliau. Kena kerajo itu enggak PK haji apa pun ibu kan. Nah, itu apanya, logikanya begitu. Nah, oleh sebab itu, kita mengatur, tapi mengaturnya tidak dengan cara yang serampangan, gitu ya. Bagaimana cara mengaturnya? Itu sistem yang sudah dibuat. PK akan diberikan kepada seseorang berdasarkan nilai tertinggi dari prasyarat PK yang dia miliki. Paham kan? Nah, sehingga kemudian semua bisa senang, bisa bekerja. Gitu. Yang nggak senang yang mana? Yang tidak senang tentu yang memilih PK 1 tapi dapatnya PK 7. PK yang dia dapat PK 5 tapi dia pengennya sebetulnya PK 6. Terus bagaimana mau pindah PK? Kan ada juga nih. Pak, saya sebetulnya mau PK A, PK B, PK C. Ya. Tapi tadi saya katakan semua PK itu sama. Apapun pilihan kerja saudara, itu tadi nggak ada kan persoalan. Kalau mau betul Pak, saya juga ingin PK A, PK B, PK C. Oke, silakan. Ya, tapi nanti tentu berapa jumlah. Kalau kemarin kan berfluktuasi ya. 0,09, 0,05 ya Pak Yu ya. Nanti kita akan lihat dari pilihan atau dari nilai saudara pada saat tahun yang bersangkutan. Apa maksudnya itu? Jadi kalau misalnya di tahun 2022 ini sudah terlihat dia sudah memiliki pemerataan, ya artinya kan tidak akan banyak lagi perubahan-perubahan yang bisa dilakukan. Tapi kalau pada tahun tertentu itu terlihat bahwa PK 1, 2, 3, PK itu jumlahnya sangat sedikit, nah tentu kita nanti akan berpikir lagi. Atau ada PK yang terlampau gemuk, misalnya PK ATN itu pemilihnya hampir 50%. Ini nggak masuk akal ini ya kan. Kita akan berpikir lagi. Kira-kira seperti itu ya. Jadi itulah kemudian mengapa secara logika PK itu kemudian tidak dilepas begitu saja kepada mahasiswa. Tapi ada yang apa di sana. Ada yang di sana. Nah, boleh nggak Pak saya sekarang dapat PK 1, tapi nanti saya mau PK 5. Ya silakan, tapi surat penundaan PK ya beliau ya. Penundaan PK namanya. Sampai kapan? Sampai saudara memiliki nilai lebih tinggi dari PK 1 itu tahun depan. Jadi artinya saudara harus mengulang prasyarat PK itu dari nilainya B menjadi A. Dari nilainya A minus menjadi A. Begitu, sehingga kemudian nilainya lebih tinggi daripada prasyarat PK yang lain. Kalau saudara mau enak, surat permohonan tunda PK namanya. Banyak juga yang melakukan begitu. Tapi syaratnya nanti dia harus sudah yakin, saya bisa nih menaikkan nilai PK, PK 1 atau PK 5. Ada apa maksudnya itu? Ya, kira-kira seperti itu ya.
Oke, Pak. Baik, Pak. Ya. Ini ada pertanyaan lagi, Pak. Ya. Ini terkait Semhas, Pak. Apakah Semhas berlaku bagi seluruh mahasiswa yang wisuda tahun ini? Seperti angkatan 2015 dan 2016, kan masih ada yang belum diwisuda. Apakah nanti mereka juga ikut Semhas, Pak? Ya, silakan Pak Yu. Ya, kalau mengenai seminar hasil, itu berdasarkan hasil rapat pimpinan dengan masing-masing ketua bagian, itu akan kita berlakukan mulai 1 Maret. Jadi siapa yang belum diwisuda sampai Februari atau belum komplit sampai akhir Februari, 1 Maret termasuk dia mengikuti seminar hasil. Tidak ada di pandang BP-nya lagi. Sama semua BP walaupun 15, 16. Jadi Semhas itu berlaku, rencananya akan kita berlaku 1 Maret, berlaku untuk semua BP. Jadi demikian Tika. Oke Pak. Terus pertanyaan selanjutnya, bagaimana sistematika untuk Semhas Pak? Saya jawab pada satu. Silakan Pak Yu. Oke. Kalau untuk sistematika Semhas, kalau saya tidak salah nanti dibantu sama Pak Wadidaku nanti. Itu pertama kan kita sempro. Setelah sempro kita akan penelitian. Setelah penelitian daftar lagi Semhas. Setelah Semhas bimbingan lagi baru kompre. Jadi syarat dari Semhas itu kita setelah menyelesaikan penelitian. Jadi nanti syarat mendaftarnya mungkin nanti akan saya susun rapi dengan Bapak Wali Satu, akan kami umumkan paling tidak di pertengahan Februari. Jadi utamanya setelah melakukan penelitian baru bimbingan lagi, nanti setelah ada sesi Wali Satu pembimbingnya melakukan Semhas. Mungkin demikian sementara Wali Satu. Ya, jadi mungkin ada pertanyaannya begini. Pak, Semhasku kan sampai lambek-lambek tamat sih, Pak. Ya kan? Semhas ini kan mencari-cari pekerjaan baru aja. Ya kan? Kami maunya cepat-cepat, Pak. Bisa 3 tahun pas selesai kan gitu ya. Nah, saudara-saudara sekalian, dalam ketentuan akademik kita, itu memang yang namanya seminar hasil, ya. Yang namanya seminar hasil itu sebetulnya adalah proses dari seminar proposal. Nah, maksudnya adalah seminar proposal itu adalah janji kita. Kemudian seminar hasil adalah dicek pelaksanaan janjinya itu benar enggak janjinya terpenuhi. Di seminar proposal, Pak, saya berjanji nanti akan melakukan penelitian ke Pengadilan Negeri Padang misalnya. Atau melakukan penelitian ke kedutaan besar Singapura. Nah, di seminar hasil dicek betul enggak saudara melakukan penelitian ke sana. Pak, saya mau ngambil nanti sampelnya ini 10. Nah, nanti seminar hasil dicek betul enggak dapat sampel 10? Enggak, Pak, cuma dapat 5. 5 lagi kemana? Nah, karena COVID, Pak. Atau datanya itu sering Pak, orang bank enggak mau ngasih. Karena kerahasiaan bank katanya Pak, tapi saya dapat 5. Kira-kira seperti itu. Jadi antara Sempro dan Semhas itu sebetulnya satu kesatuan. Lalu kenapa dibuat lagi Semhas? Karena sewaktu kita ujian skripsi, waktunya itu hanya 1 jam, yang namanya ujian kompre setelah Semhas, itu habis waktu untuk mengelok-ngelok skripsi saja. Nah, ini halaman 5 nih, coba lihat opsit saudara. Coba lihat nih, nulis halaman pakai hal. Tidak pakai HLM. Ya kan? Nah, ini harusnya logsheet. Ini bukan opsheet. Ini harusnya ya kira-kira seperti itu. Nah, ini harusnya di awal kalimat boleh dengan kata lain. Kan kalimat bukan dengan kata hubung. Habis waktu setengah jam untuk perbaikan-perbaikan itu aja. Nah, padahal di komprehensif itu sebetulnya adalah ujian kelayakan saudara, berhak saudara menyandang gelar sarjana hukum, itu sebetulnya.
Sehingga yang diuji di ujian komprehensif itu adalah hal-hal yang terkait dengan semua mata kuliah yang sudah saudara pelajari. Ya, tambah dengan bidang kekhususan, walaupun kemudian itu dimulai dengan skripsi. Jadi sebetulnya tidak ada lagi menyinggung skripsi di ujian komprehensif. Cuman skripsi itu bisa dijadikan sebagai pembuka dari ujian komprehensif. Jadi tidak ada lagi cerita perbaikan skripsi waktu ujian komprehensif. Langsung diuji saja. Ujian PIH, ujian PHI, ujian metode apa, ujian terkait dengan perdata pidana, acara perdata acara, harus begitu. Ya. Kira-kira seperti itu logikanya. Mengapa kemudian ada SEMPRO, ada SEMHAS, ada KOMPE, ya? Baik, Pak, terima kasih. Oke, Pak, pertanyaan selanjutnya. Yeah. Untuk anak pindahan kan nilai dari kampus sebelumnya belum diinput ke portal, Pak. Itu perhitungan PK kami gimana nantinya, Pak? Silakan, Mbak Yu. Ya. Oke, berarti yang sekarang kan akan kita keluarkan PK BP 2019. Berarti yang ditanyakan anak pindahan yang BP 2019. Nah, itu kalau menurut saya udah dimasukin, udah saya kasih ke adminnya. Tapi kalau ada yang belum masuk nilainya, silahkan hubungi saya besok atau minggu depan. Jadi akan kami bantu untuk masukin dalam penghitungan PK dia tersebut. Mungkin demikian, Tika. Baik, Pak. Pertanyaan selanjutnya. Ini dari mahasiswa, ada yang beragama Katolik, Pak. Jadi nilainya sudah ada tetapi belum diinput ke portal, Pak. Jadi bagaimana cara dia menyerahkan nilainya, Pak? Dia sudah mengirim melalui WhatsApp tapi belum digubris, itu gimana, Pak? Begini, Dika. Nilai agama non-muslim itu yang sudah sampai ke kita, sudah kita masukkan. Jadi yang anak ini kalau memang sudah di WhatsApp-nya, ke siapa di WhatsApp-nya, kalau dia berada di Kota Padang, sebaiknya dikirim langsung ke kampus. Kalau tidak, WA kan aja ke saya. Kasih nomor HP saya ke dia. Iya, ini di kolom chat, dia lapornya dia sudah kirim ke Pak Yu melalui WhatsApp katanya, Pak. Kapan dia kirim itu? Ya, nanti kirim saya cek. Kirim ulang aja. Oke, nanti ya saya cek karena WhatsApp saya banyak sekali dari mahasiswa. Nah, kalau tidak, dia kirim ulang aja nanti. Besok saya masukin. Baik, Pak. Oke. Terus ini juga ada pertanyaan, Pak, dari mahasiswa. Sekarang kan udah lewat tanggal untuk pengisian nilai di KRS, Pak. Jadi ini mahasiswa masih ada nilainya yang masih kosong, Pak, atau belum diinput. Itu bagaimana, Pak? Begini, kalau nilainya... Mau ada satu, saya aja yang coba jawab. Mainkan, Mbak Yu. Saya mau main pingpong. Wah, saya mau main pingpong juga nih. Silakan, Mbak Yu. Kalau nilainya masih BL, kosong, atau dia mau remedi, karena penginputan nilai secara kolektif sudah ditutup, nah, suruh yang bersangkutan kalau sebelum orang isi KRS, untuk mengurus surat nilainya ke surat pengantar pengurusan nilainya ke pihak fakultas. Nanti akan kita bantu buat surat pengantarnya. Dengan persyaratan, pertama yang bersangkutan mengajukan permohonan ke Wadik 1. Isinya nilai apa yang mau dia urus, nilai BL ke, nilai remedial ke, atau nilai kosong. Itu dia harus melampirkan KHS sebagai bukti sama kami. Apakah memang BL, apakah memang kosong, atau remedi. Nah, nanti diurus nih, setelah surat pengantarnya didapat yang bersangkutan, dihubungi secepat mungkin, masalah nilainya itu admin fakultas yang masukin nilainya. Mungkin demikian, Dika. Terima kasih. Oke, baik, Pak. Oke, silakan mungkin kepada partisipan Zoom kalau masih ada yang ingin ditanyakan, ada pertanyaan belum terjawab boleh dikirim. Soalnya ada satu mau main saya lagi.
Terus ini ada pertanyaan. Ini ada masuk lagi Pak pertanyaan. Jika mahasiswa mengikuti studi independen MBKM yang dapat 20 SKS, tetapi mahasiswa tersebut tidak mau nilainya dikonversi kepada mata kuliah di semester 6, apakah 20 SKS tersebut bisa dialihkan ke SKPI saja, Pak? Saudara-saudara sekalian, soal yang terkait dengan MBKM, sebetulnya sudah ada aturan rektor. Sudah ada aturan rektor tentang. Dan itu sudah ada 15 kalau salah saya aturan rektor. Cuman persoalannya sekarang adalah aturan-aturan yang terkait dengan MBKM. Ini terdapat banyak kerancuan. Kerancuannya adalah begini. Kalau MBKM itu tidak sesuai atau tidak sebidang, maka apa yang harus dilakukan? Tentu nanti kalau itu terjadi, maka yang transkrip nilai saudara itu nanti akan beda-beda semua tuh. Beda-beda. Jadi walaupun sama-sama lulusan fakultas hukum, itu akan beda-beda. Nah, sebetulnya itu tidak ada persoalan. Cuma bagi kita ini jadi masalah. Apa masalahnya? Kita kan punya kurikulum. Kurikulum itu kan mata kuliah sudah tercantum di situ. Ya kan? Nah, oleh sebab itu, kalau beda-beda, wah, kurikulumnya seperti apa jadinya? Ya, SK kurikulum yang baru ini harus seperti itu. Harus diubah-ubah terus atau apa disesuaikan, kan? Sudah ada mata-mata kuliah yang per semester ini. Nah, sampai di semester 6, sengaja kita buat di sini, kita menuliskannya mata kuliah wajib PK, kita menuliskan mata kuliah pilihan PK. Supaya apa? Supaya mata kuliah ini masuk secara seragam ke sini. Itu maksudnya tiga. Jadi kemudian mengapa kita meletakkannya di semester 6? Itu sebetulnya untuk memberikan kemudahan kepada mahasiswa agar dia menyesuaikan PK-nya dengan pilihan-pilihan dia melaksanakan MBK. Kalau kita bilang itu adalah SKPI, surat keterangan pendamping ijazah, itu di dalam aturan rektor cuma 2 SKS. Ya. Ada lagi misalnya dalam aturan rektor itu terkait dengan membuat makalah terkait dengan tempat MBKM. Itu 2 SKS. Apa namanya nanti mau kita masukkan ke dalam transkrip nilai kita? Misalnya namanya lembaga pengadilan negeri Padang atau struktur dan urutan pengadilan negeri Padang. Kalau yang dari Pekumbu itu pula struktur atau organisasi pengadilan negeri Payakumbu. Itu akan merepotkan. Jadi kebijakan kita untuk menuliskan di dalam transkrip kita supaya dia mudah dan sinkron MBKM itu dengan mata kuliah PK, maka kita menyarankan kepada mahasiswa supaya itu dipilihlah, diisilah itu sesuai dengan PK masing-masing. Itu rasionya sebetulnya. Rasio berpikirnya agar MBKM yang kita inginkan itu sesuai dengan MBKM yang diminta oleh kurikulum kita. Ya, kurikulum kita menginginkan kita jadi hakim. Nah, ambillah mata kuliah yang ada di pengadilan yang terkait dengan kita. Kita hakim itu kan ada hakim perdata, hakim pidana, hakim tata usaha negara. Kalau PK-nya PK perdata, ya PK perdata. Itu yang. Oke, baik Pak. Ini ada pertanyaan lanjutan soal konversi nilai tadi, Pak. Iya. Nah, ini kan ada mahasiswa, dia dari UPT MBKM, katanya dari UPT MBKM nilai diserahkan ke Kaprodi. Dan di hukum tidak ada Kaprodi, Pak, mohon petunjuk terkait konversi SKS. Jadi di Fakultas Hukum kita memang belum ditunjuk Kaprodi ya. Tapi hari ini Kaprodi S1 Ilmu Hukum itu ex officio, itu dipegang oleh Wadik 1.
juga oleh Wadik 1. Sehingga Wadik 1 lah yang ACC seluruh kegiatan-kegiatan yang terkait dengan mahasiswa yang mengambil MBKM. Nah, memang hari ini agak ada kendala. Apa kendalanya? Karena kegiatan rapat-rapat yang terkait dengan bidang 1 itu kemudian juga terkait dengan rapat-rapat dari prodi. Nah, orang-orang yang berpikiran bahwa hukum itu banyak prodi itu salah. Sebenarnya kita kan monodisiplin. Kita satu prodi kan, prodi hukum kita. Nah, jadi ketua prodinya adalah wakil dekan 1 itu yang sekarang. Nah, dengan adanya perubahan kita menjadi PTNBH, kita akan melakukan perubahan struktur ya. Jadi nanti Wadik 1 itu tidak lagi dia kaprodi, akan ada kaprodi sendiri. Ya, akan ada kaprodi sendiri. Saya kira seperti itu. Ya. Saudara. Ada tambahan Pak Yu, silakan Pak Yu. Cukup Pak Wadik 1. Alangkah baru itu cukup. Ya, silakan Tika. Oke, Pak. Terus ini juga ada pertanyaan dari angkatan 19. Untuk dosen pembimbing nantinya, apakah itu mahasiswa yang memilih atau nanti otomatis dari fakultas dosen pembimbingnya, Pak? Ya, khusus mengenai dosen pembimbing MBKM, itu nanti tentu kita sesuaikan dengan bidang atau tempat daripada MBKM dilaksanakan. Kemarin contohnya ada yang mengadakan misalnya dia memilih magang di ATR BPN. Kalau magang di ATR BPN, kita tentu minta teman-teman atau dosen-dosen kita yang dari hukum agraria atau hukum administrasi negara. Kalau dia dikaitkan dengan di bidang apa mereka magang di kantor advokat misalnya, kita cari dosen yang mengajar bantuan hukum. Kalau dia magang di Kementerian Luar Negeri misalnya, tentu kita minta bantuan kawan bapak-bapak ibu kita yang dari hukum internasional. Kira-kira seperti itu. Jadi disesuaikan pembimbingnya itu dengan tempat atau lokasi atau pilihan daripada tempat MBKM. Terus kalau dia mengajar di sekolah gimana Pak? Itu yang panjang Pak. Kalau kampus mengajar ini, ya. Jadi kalau memang mau kampus mengajar yang murni, ya makanya pilihlah tempat-tempat yang mengajar itu adalah memang sesuaikan dengan bidang studi kita. Dengan PK kita itu seharusnya yang dilakukan, bukan memperbaiki pustaka. Kalau hanya memperbaiki pustaka, nah ada kaitannya dengan kita. Dan tidak memperoleh manfaat apa-apa dari MBKM, kecuali nanti dapat uang membayar uang kita. Kan itu aja. Jadi saya harap nanti motivasi MBKM-nya jangan hanya harap dari dapat uang pangan, dapat biaya sekolah, dapat uang saku misalnya ya, itu ya juga. Tapi setidak-tidaknya manfaat yang paling penting dari MBKM yang ditujukan oleh Pak Menteri itu sebetulnya adalah kita memperoleh praktek, kita memperoleh keadaan yang sebenarnya dari MBKM. Kira-kira seperti itu ya. Oke Pak. Selanjutnya pertanyaan tentang Ireland Pak. Jadi ada mahasiswa yang mengeluhkan bagaimana waktu di Ireland yang tidak sinkron sama jam kita, karena di Ireland lebih cepat 30 menit. Jadi kadang mahasiswa terlambat mengumpulkan tugas di Ireland. Itu gimana Pak? Coba Tika gimana? Karena jam di Ireland Pak, di Ireland kan jamnya itu lebih cepat kira sekitar 30 menit Pak. Jadi kadang mahasiswa kalau disuruh mengumpulkan tugas misalkan di jam 11, nah ada mahasiswa yang mengumpulkan jam 11 kurang 10, kadang itu Irelandnya udah tutup Pak karena jamnya yang nggak sinkron. Itu gimana Pak?
Ya, antara I-learn dan kondisi nyata atau kondisi normal, itu memang ada beberapa menit ya perbedaannya. Kalau tidak salah saya sekitar 10 sampai 15 menit ya. Nah, saya juga sudah sampaikan kepada Bapak Ibu dosen kita ya, bahwa I-learn itu jangan dianggap sebagai real time. Real time. Mengapa begitu? Karena itu walaupun dia bilang waktunya adalah waktu Bangkok, ya kan? 7 menit dari GMT, ya kan? Tapi antara Bangkok dan kita itu juga ada waktu jeda. Dan pengiriman dari mahasiswa ke dosen atau sebaliknya dari dosen ke mahasiswa, kalau sekarang ini real time. Ya, saya ngomong Pak Yu dengar di bawah. Walaupun sudah tertidur barusan sebentar, 2 menit. Saya ngomong Tika dengar kan? Saya dengar Farel ngomong, Farel dengar. Farel baca doa tuh Pak Wadek. Ya, Farel baca. Nah, oleh sebab itu Bapak-bapak Ibu dosen itu biasanya juga sudah paham sebetulnya. Cuman kadang-kadang mungkin beliau ini kelupaan. Tapi saudara-saudara punya waktu untuk perbaikan nilai. Makanya hari ini tuh banyak yang datang ke saya, Pak, saya sudah memasukkan, tapi kata beliau, kata dosennya tidak ada. Nah, dosennya nanti kemudian kita kirim surat bahwa apa yang kita masukkan, apa yang dimasukkan dalam chat ternyata ada. Dan kemudian akan diberi nilainya oleh dosennya. Dan sudah lakukan sekarang. Nah, oleh sebab itu, ya memang mahasiswa lagi banyak sabar-sabar saja. Jangan menghadapinya dengan kepala panik pula ya. Itu dengan kepanikan. Bapak, saya kirim, Ibu, saya kirim. Cuma mungkin waktu Bapak Ibu sudah menutup portal atau portalnya sudah terkunci, islandnya sudah terkunci, apa bahannya masuk. Ya. Memang Bapak Ibu dosen kadang-kadang dia juga apa, terkait dengan apa yang disampaikan itu kemudian kan menjadi persoalan bagi mereka manakala mahasiswa juga mengakal-akali ya, ini bukan masukan ya, banyak saudara-saudara itu mengirim jawaban itu copy paste saja, kaget juga saya ya kan, mentang-mentang kerja dari rumah kemudian ngirim tugas dari rumah, ada yang 15 orang sama jawabannya, hanya ngambil dari Google. Ya, ini bukan apa. Ini kan semuanya ini kan adalah bagian dari evaluasi kita sebetulnya. Bahwa apa yang terjadi dengan sistem e-learning itu, apa yang terjadi dengan sistem apa ini, dengan sistem Zoom dan sebagainya, itu memang kontrolnya itu kadang-kadang sulit untuk dilakukan. Tapi keluhan dari saudara mahasiswa itu sudah saya sampaikan kepada Bapak Ibu dosen. Bahwa ada jeda waktu atau jeda lebih kurang 10 sampai 15 menit dari waktu yang sudah di real time. Kita aja dengan Jakarta walaupun sama-sama 6.30, tapi sebetulnya Jakarta duluan sholat. Ya kan? Kita sholat subuhnya jam 5.10. Di Jakarta kurangnya 30 menit atau 29 menit. Tapi kita sama-sama WIB kan? Ya, jadi kalau ada masalah, saudara bisa ajukan surat ke Wadik 1, kemudian kita akan buatkan surat ke Nusantara. Baik Pak, terima kasih. Ini ada pertanyaan yang cukup umum juga ya Pak ditanyakan. Mungkin ini isu dan cukup meresahkan angkatan 2019, jadi mungkin bisa dipertegas aja Pak. Ini pertanyaannya. Apakah benar jika mahasiswa mengulang mata kuliah di semester pendek itu bisa menyebabkan mahasiswa tidak lulus cum laude? Mungkin bisa dipertegas aja Pak, karena lumayan banyak juga mahasiswa yang resah Pak. Silakan Pak. Jadi nilai yang diambil waktu semester panjang, semester pendek, semester genap, semester antara, semester ganjil itu yang paling tepat namanya. Jadi semester ganjil, semester genap, kemudian ada semester antara. Itu nilainya nggak akan ditulis. Ini nilai A-nya diperoleh di semester antara.
ini nilai A-nya diperoleh di semester ganjil, semester genap. Penempatannya tetap per semester dan tidak dibunyikan di situ akan ada semester antara. Jadi tidak benar itu isu yang hoax itu. Ya, semua bisa tamat kalau memang dia sudah menyelesaikan studi baik di semester ganjil, genap dan antara gitu. Ya tidak akan ya bagi mereka kalau nilainya dia sesuai dengan persyaratan dengan pujian, itu semua akan diberikan pujian. Paham ya? Oke, Pak. Ini selanjutnya pertanyaan yang umum ditanyain sama teman-teman dari angkatan 20 dan 21, Pak. Kan mahasiswa yang mau kuliah offline nanti diwajibkan untuk vaksin sebanyak 2 kali, Pak. Nah, bagaimana kalau mahasiswa masih melakukan vaksin 1 kali? Itu gimana nanti, Pak? Ya, nanti divaksin sampai 3 kali di fakultas. Kasih booster. Saudara sekalian, dari hasil rapat kami di bidang 1, ya, dengan saya jawab ya Pak Yu ya. Ya silakan Pak. Dengan Pak UR 1, sebetulnya kuliah luring itu baru bisa dilakukan kalau semua yang hadir, yang berkumpul di fakultas, yang berkumpul di ruang-ruang kuliah, itu sudah divaksin lebih kurang 70% jumlahnya dari total. Jadi dosen tambah mahasiswa tambah tendik tambah petugas-petugas yang lain ya, misalnya cleaning service, satpam dan sebagainya, itu totalnya harus 70%. Itu aturan mengenai kegiatan boleh berkumpul. Tapi ternyata itu sulit untuk dicapai, sulit untuk kita capai. Mengapa? Karena jangankan 70%, 50% plus 1 saja itu susah. Apa sebab? Sebab ada yang komorbid. Pak Yu ini komorbid. Sehingga enggak ada dia pakai-pakai apa. Iya, saya bukan komorbid, tapi pemakan segala. Jadi oleh sebab itu kemudian menjadi catatan bahwa bagi mahasiswa-mahasiswa yang belum vaksin, itu memang belum bisa kita pastikan menyatakan bahwa dia tidak boleh, kan begitu ya. Tetapi kita akan meyakinkan bahwa kita tidak akan menjadi kampus penular dari COVID itu sebetulnya. Nah, kalau tidak vaksin kan banyak juga alasannya ya. Mungkin mereka komorbid, mereka mungkin ada darah tinggi, jantung dan sebagainya. Ya, tetapi diusahakan memang kalau sehat-sehat saja ya vaksinlah gitu kan. Naik apapun sekarang kan juga ditanya, mau ke mall juga pakai peduli lindungi ya kan, mau naik pesawat pakai peduli lindungi ya, pakai ya, nonton bioskop kata Bu Oja juga peduli lindungi. Saya lah udah lama lah nonton, jadi saya nggak tahu. Kayak gitu ya Pak Yu ini udah vaksin kedua, nanti mau dikasih booster sebentar lagi. Silakan vaksin saja. Oke, sekarang Pak. Kan di mana-mana tuh ada vaksin gratis, bahkan di stop tuh. Mahasiswa nanti di depan rumahnya Pak Yu itu, di depan polsek apa tuh Pak Yu? Polsek Awu itu di stop tuh. Nah, di razia tuh, di razia vaksin yang belum langsung divaksin, langsung meninggal tuh di sana. Jadi daripada vaksinnya itu di jalan, mendingan dicari tempat yang apa namanya yang tepat lah. Iya, ada pula hadiahnya, hadiah mobil sekarang. Hari itu. Vaksinnya hadiahnya mobil ya. Oke. Sembako juga yang punya ya. Ada pulsa hadiahnya lagi. Saya kemarin dapat anduk. Hadiahnya anduk. Ya, silakan. Oke, Pak. Selanjutnya ini pertanyaan yang cukup sering juga ya Pak ditanya di question box Instagram BEM. Apakah hukum sekarang sudah mengadakan fast track? Kalau ada itu bagaimana prosedurnya Pak? Jadi saudara sekalian, sebenarnya sudah lama proses ini yang harus kita lakukan fast track. Dan saya sudah sampaikan dulu waktu pertemuan kita di kafe ya, waktu itu masih belum
masih belum apa namanya masih belum COVID. Tapi saya ingin ulangi lagi, saudara-saudara sekalian, sebetulnya saudara-saudara berhak berhak itu. Kenapa? Karena itu kan sebuah aturan yang sudah dibuat dalam kurikulum, dalam pedoman kurikulum universitas. Namun mengapa masih belum kita lakukan? Karena kita ternyata hari ini, baik S1, S2 kita, itu selalu full dengan peminat. Selalu full dengan peminat. Artinya adalah bahwa tanpa fast track pun, itu sebetulnya masih bisa, kita masih bisa menolak mahasiswa untuk bertugas. Yang kedua, yang perlu juga kita sampaikan adalah bahwa fast track itu sebetulnya bisa kita lakukan, tetapi kemudian mahasiswa mendaftar ke akademik. Itu dulu pernah kita coba. Lalu tiba-tiba kemudian terjadi pula pandemi. Terjadi pula perubahan kurikulum kita. Jadi kemudian kita menjadi apa? Menjadi kalau lagi ya nih. Kayaknya tentu apakah berdasarkan kepada kurikulum 2017 atau kurikulum 2021 gitu. Ya, ini jadi persoalan-persoalan baru. Tapi kita akan usahakan sebetulnya fast track ini akan segera kita lakukan. Akan segera kita buat. Saya tanya mahasiswa, mereka malah enggak mau fast track. Apa sebabnya? Ya Pak, saya mau S2-nya di UI, Pak. Di Unan-Unan terus. Ya. Nggak bosan saya di Padang nih. Saya mau keluar, apa namanya? Saya mau S2-nya ke London, Pak. Karena di London saya dapat S2-B. Saya maunya ke Belanda. Ya, seperti itu. Saya memang saya katakan ya kalau Anda bisa keluar kenapa? Tapi insya Allah ya Pak juga sebetulnya sudah lama juga menjadi ini akan segera kita pacu lah, supaya nanti ini juga bagian dari ya, Pak Rektor ya ke Menteri bahwa program test ini itu sangat menguntungkan mahasiswa sebab dalam 5 tahun itu bisa tamat langsung. Tapi saya pikir saudara kalaupun tidak fast track ya, sekarang 3 tahun berapa bulan ya, jadi besok mau ada yang PP18 yang mau kompre hari Rabu depan. Ya. Berarti berapa tahun coba yuk? 3 tahun 4 bulan ya. 19, 20, 21. 21 tambah 10 bulan sudah mau kompre. Itu sekitar. Dan IPK-nya juga tinggi. Nah, kalau dia langsung S2, dua kita kan terimanya 2 kali. Ya, diganjil dan genap. Diganjil terima, genap terima. Ya, jadi kalau selesai langsung daftar bisa. Ya, bisa. Tapi insya Allah lah nanti. Pak Yu ya, pikirkan Pak Yu. Ya. Strike dulu Pak Yu. Kasihan mahasiswa kita yang pintar-pintar ini. Nanti kalau dibuka fast track, saya kira penuh ada. Apa S2 itu penuh oleh fast track aja, saya yakin. Karena rata-rata IPK kita itu sudah apa 370 ke atas semua. Ya kan? Alhamdulillah ini memang. Jadi pas dibuka yang lain enggak bisa masuk. Fast track aja isinya semua. Ya itu apanya? Itu anekdotnya ya, kira-kira seperti itu ya. Silakan selanjutnya. Oke Pak, ini mungkin 3 pertanyaan terakhir ya Pak, mengingat ya. Waktu sudah cukup sore. Ya, okay. Untuk karena kan kita ketemu sekarang aja, nanti kan masih bisa ada waktu. Ya, misalnya iya, saudara datang ke fakultas atau lewat WA ya, ke saya chat bisa juga. Iya, kan iya. Agak saya balas, paling saya baca. Ya, ini Pak, pertanyaan soal KKN Pak. Untuk KKN, apakah sistemnya tetap di domisili mahasiswa masing-masing atau sekarang sudah mulai diacak lagi Pak? Ya, KKN itu kan perubahannya itu tiap tahun beda-beda ya. Tahun lalu pernah kita fakultas ya itu kita aja tahun berikutnya kampung ya karena sudah tidak bagus suaranya. Nah tapi bagaimanapun kebijakan KKN itu bukan di fakultas ya, kebijakan KKN itu ada di kalau sekarang namanya kalau dulu namanya UPT KKN kalau sekarang namanya apa Pak Yuk? Badan Pengelola ya BPKKN namanya sekarang BPKKN ya BPKKN, jadi Badan Pengelola. Ada direkturnya Pak Ujang. Walaupun dia sudah punya istri, tapi tetap Ujang. Dan Khairul. Nah, jadi pengelolaannya kita tunggulah. Seperti apa tahun besok.
Tapi yang perlu saudara sadari adalah sekarang ada KKN-KKN tematik, ya. Nah, itu disiapkan juga. KKN tematik itu adalah KKN yang sesuai dengan bidang studi kita masing-masing. Ya, di dalam apa? Di dalam pengabdian di desa atau pembangunan nagari, ya, itu nanti bisa masuk di situ magang sekalian katanya. Itu hasil rapat terakhir dengan dengan kepala BPKKN, direktur BPKKN dan Pak WR 1. Jadi nanti kita punya satu desa atau satu nagari namanya nagari apa Pak Yu? Yang di Kuranji itu? Apa di apa ini kan batu busuk lah? Bukan batu busuk. Ada 11 nagari itu. Saudara boleh pilih di mana aja, tapi yang hukum kita dimintanya di kayak rumah Pak Lerika di Balai Baru, ya, Balai Baru. Nah, itu ada satu desa adat namanya di situ. Nah, kampung adat itu nanti kita boleh di sana melakukan kegiatan pembangunan desa atau membangun nagari namanya. Di situ sekaligus saudara nanti dapat nilai KKN. Nah, dia masuk ke KKN. Oke, Pak. Selanjutnya ada pertanyaan lagi, Pak, terkait perkuliahan offline. Apakah seluruh mata kuliah akan dilakukan secara offline atau secara hybrid, Pak, untuk angkatan yang 2021? Terus, apakah sudah ada surat edaran resmi dari dekan? Jika belum, kapan surat edaran resmi dari dekan akan keluar terkait perkuliahan offline? Karena ditakutkan kemarin kan sempat dikabarkan akan offline, namun surat edaran dekan baru keluar seminggu sebelum perkuliahan. Sedangkan mahasiswa sudah banyak yang membayar kos. Itu Pak. Ya, betul. Pak Yu juga udah bingung. Kosnya itu biasanya penuh. Sekarang tinggal 3 kamar aja yang berisi, kata beliau. Saudara-saudara sekalian, hasil rapat pimpinan Pak Dekan, Wadik 1, 2, 3, kemudian K2 bagian dan sekretaris, itu memang sudah memutuskan ya bahwa, ya, catat ini, untuk yang akan kuliah pada semester ini, itu yang pertama adalah BP, berapa Pak Yu? B20 dan? Semester 2 dan 4. Ya, jadi yang akan mengambil di semester 2 dan di semester 4. Ditambah dengan praktek. Ya. Nah. Lalu pertanyaannya, kok ada berubah-ubah? Aku lagi kek, lada sampai kos itu tiba-tiba kayak gilo. Kan gitu ya. Pada semester lalu itu, saudara-saudara, itu memang putusan rektor dan apa yang diambil kebijakan oleh Pak Dekan, itu waktunya memang sangat mepet sekali dengan waktu kita mulai kuliah. Apa yang terjadi kalau mahasiswa langsung suruh kuliah? Coba BP yang 21 yang belum pernah ke Padang, yang enggak pernah tahu daerah tempat kos di mana, UNAN di mana, pasti akan kelabakan. Kemudian ditambah dengan ya kalau biasanya pas mulai kuliah itu kan harga tiket melambung ya. Nah, itu yang kita pikirkan adalah waktu itu kondisi keadaan dari orang tua kita. Walaupun sudah ada yang sudah terlanjur ke Padang, sudah terlanjur ngambil rumah kos, kami tahu itu. Ya, tapi itu jumlahnya memang tidak sebanyak dari ya, yang kemudian masih berada di rumah masing-masing. Jadi itu pertimbangannya waktu itu. Sehingga kemudian kami pimpinan memutuskan bahwa nggak mungkin ini kita segera butuh. Nah, mahasiswa-mahasiswa yang lama itu sudah cabut dari tempat kosnya. Sudah membawa barang pulang itu akan bergerombol-gerombol lagi datang ke Padang. Itu waktu itu. Jadi untuk saat ini ya, apakah ini akan sudah dipastikan Pak? Nah, kepastiannya kan Allah yang tahu. Mengapa begitu? Karena kan perubahan setiap saat dari ketentuan apakah level 1, level 2, level 3 itu kan bukan kita yang menentukan fakultas. Bukan UNAN yang menentukan. Tapi adalah pemerintah kota dan pemerintah provinsi dan nasional. Coba dalam beberapa menit bisa berubah level. Ya kan? Kalau berubah level kita laksanakan kuliah daring atau kuliah luring, kacau, kena apa rektor? Kena apa dekan ya? Kena dianggap
belum bisa dilakukan itu. Nah, sekarang katanya kan sudah melandai. Sudah tidak menurut lagi. Tapi hari ini banyak juga yang sakit. Tapi kan lagi sakit sekarang tuh. Dan mohon doa lah. Ya, mudah-mudahan beliau tidak apa-apa ya. Ya, mohon doa kita semua agar Pak Dekan cepat sembuh ya. Ayu juga sakit sekarang. Sakit hati. Ya, kira-kira seperti itu ya, saudara-saudara mahasiswa. Oke, terima kasih Pak. Pertanyaan sudah terjawab. Dan mengingat waktu sudah masuk asar, mungkin kita sudah di penghujung acara sosialisasi. Bagi teman-teman partisipan Zoom, jika ada pertanyaan yang masih belum terjawab atau masih ada yang bingung, nanti bisa bertanya ke Instagram BEM. Dan untuk teman-teman yang telat bergabung, bisa melihat siaran live Zoom ini di YouTube BEM NM FHUA. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ferdi, Bapak Rembrandt, Bapak Larry, dan juga Pak Yu. Demikian, apabila ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau ada kata-kata yang salah, maafkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kata saya juga begitu. Banyak candanya. Supaya nggak ngantuk aja, ya. Assalamualaikum. Boleh dipakai dulu buat say hello-hello lah sama teman-teman. Kami mau baik, pamit. Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya, ini mesti dibuka sama Pak Yun. Oke, Pak. Oke, teman-teman sudah bisa leave. Nanti jika masih ada pertanyaan yang belum terjawab, bisa tanya ke Instagram BEM. Silakan teman-teman bisa keluar. Sekali lagi, jika masih ada pertanyaan, bisa langsung tanyakan saja ke Instagram BEM @BEMNMFHUA. Sibuk skripsian.